Oke, sahabatku, sekarang kita akan berbagi cara daftar Shopee Affiliate Influencer, teman-teman ya. Bagaimana caranya? Itu sangat simpel sekali buat Anda yang pengen menjadi sebuah ikut program Shopee Affiliate ketika kita sebagai TikToker, YouTuber, Facebooker, Instagramer, dan media sosial yang lainnya. Apa saja persyaratannya dan bagaimana caranya? Sangat simpel sekali, silakan simak videonya biar teman-teman tidak gagal paham ya. Dan ini saya bagi sebagai informasi yang sangat penting buat Anda. Dan di sini juga akan bagiin sebuah saldo dana gratis untuk 10 komentar nanti teman-teman. Tapi syaratnya, silakan jangan lupa subscribe, hidupin loncengnya. Share juga, pilih serta like juga teman-teman. Kami akan kasih 10 komentar nanti ketika tembus video ini. 2000 like dalam jangka waktu selama full 2022 ini atau selama 12 bulan. Oke, pertama, cara kita daftar Shopee Affiliate Influencer itu simpel sekali. Pertama, ketika kita sebagai subscriber, sebagai YouTuber, jadi subscribernya minimal 3000 teman ya. Kalau tahun lalu 2021 itu dia memang harus subscribernya 8000 subscriber, tapi sekarang 3000 subscriber itu bisa. Nah, kemudian langkah yang kedua, ketika kita sebagai Instagramer atau sebagai TikToker, itu followernya minimal 5000. Silakan, kalau belum cukup syarat itu, maka tidak akan bisa daftar Shopee Affiliate sebagai influencer, teman-teman ya. Harus menyiapkan hal itu. Bang, bagaimana kalau misalkan saya hanya bisa Facebook nih? Saya hanya bisa punya Facebook, tapi followernya atau anggota grupnya itu sekitar ya kurang lebih 900-an lah. Nah, tidak bisa teman ya. Jadi kalau Facebook itu minimal pengikutnya, kalau halaman ya, pengikutnya itu 5000 follower kalau di halaman. Kalau grup itu minimal grupnya, anggotanya itu minimal 1000 anggota. Silakan bisa daftar juga, sudah banyak tutorial di Facebook cara daftar Shopee Affiliate Influencer menggunakan akun Facebook. Begitu juga dengan cara daftar Shopee Affiliate Influencer menggunakan kayak TikToker, YouTuber teman ya. Dan saya kemarin daftar tuh menggunakan akun saya yang ada 3 channel sih teman-teman, saya pakai ya. Yang pertama itu saya pakai yang Dai Islam, kemudian Tojang 127. Lalu yang Rumah Affiliate ini belum saya pakai karena subscribernya masih 1000. Nanti kalau sudah 2000 baru saya pakai untuk daftar Shopee Affiliate teman ya. Nah, itulah apa namanya cara daftar Shopee Affiliate Influencer. Jadi persyaratan itu harus kita ketahui sehingga tidak gagal. Seperti saya dulu teman ya, saya tidak tahu apa-apa tuh. Ya ternyata gagal karena saya subscribernya masih kecil waktu itu. Ya mau tidak mau harus menunggu lagi. Nah teman-teman, jadi ada juga yang bertanya, bang misalkan saya sudah daftar pakai YouTube tuh. Ya ternyata diterima. Apakah bisa saya share di media sosial yang lainnya seperti kayak Instagram, Facebook? Nah jawabannya bisa. Jadi syarat dasar untuk daftar Shopee itu sudah terima itu kita share kemanapun boleh teman-teman ya. Mau share ke YouTube, mau share ke apapun itu bisa. Yang penting sudah daftar karena linknya itu satu. Yang penting adalah bagaimana orang menjadikan sebuah link itu sebagai apa namanya wadah pembelian. Ya sebagai apa istilahnya orang kayak jembatan begitu. Nah makanya nanti ada juga kita akan bagi khusus bagaimana cara meriset kata kunci atau produk-produk barang yang lagi ramai dicari dalam bulan-bulan tertentu atau pada waktu-waktu tertentu. Silahkan subscribe-nya biar tahu tuh video terbaru dari kami dari Rumah Shopee Affiliate ini. Oke, itu informasinya, semoga bermanfaat. Silahkan blog yang belum jelas tuh temen ya. Dan yang pengen tahu lebih dalam lagi cara daftarnya menggunakan akun Facebook atau akun YouTube, silahkan bisa dicek di video kami di deskripsi video. Demikian, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.